Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur membuat inovasi mall pelayanan publik sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu. Inovasi ini pun mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan kategori pembangunan daerah terbaik. Selamat datang di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Kantor pelayanan terpadu yang terletak di Jalan Sri Tanjung Kabupaten Banyuwangi ini telah diresmikan dan beroperasi pada akhir tahun 2017. Kantor ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus segala jenis administrasi seperti perizinan, catatan kependudukan, kantor agama, pengurusan surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Mall yang berdiri dengan 3 lantai ini juga dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu quick response, self-service, dan long service. Quick response merupakan jenis layanan administrasi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Self-service adalah pelayanan untuk pengecekan pajak bumi bangunan dan peninjauan tata ruang, serta long service, yaitu pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan. Warga mengaku pelayanan satu pintu tersebut lebih nyaman dan cepat karena juga tersedia tempat bermain untuk anak-anak. Lagi buat KIA, Kartu Identitas Anak. Di Mall Pelayanan Publik ini prosesnya butuh berapa lama sih? Kalau prosesnya hampir setengah hari, bisa lebih sehari. Untuk kenyamanan lebih nyaman di ini atau di Dispenduk? Nyaman di sini, karena di sini tempatnya lebih lebar, terus ada tempat permainan anak, jadi anaknya kalau diajak nggak bosan. Inovasi pelayanan terpadu satu pintu ini diklaim satu-satunya yang ada di Indonesia dan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai daerah pembangunan terbaik. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.